FM 107.9 bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Santai tengah hari bernama Radio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Pada waktu ini, kita ingin bawakan satu program cerita kami Ativet, di mana cerita kami di bernama radio dari Malaysia ke Jerman, di mana program German Apprenticeship Scholarship Program, GAS, merupakan satu program penajaan bagi individu terpilih mengikuti program Dual Vocational Training di Jerman, program yang dilaksanakan oleh Study Germany dengan sokongan daripada bahagian kemahiran dan teknikal MARA BKT. Ini antara tujuannya adalah menawarkan peluang pendidikan dan pekerjaan di negara Jerman kepada alumni TVET MARA. Ha, hebat ni, dari Malaysia ke Jerman. Topik untuk cerita kami at TVET kali ini bersama-sama Encik Ahmad Azlan bin Azmi, pengasas Study Germany, dan saudara Hud Hakim bin Muhammad Azlan, pelajar KKTM Kuantan yang telah mendapat tajaan penuh menyambung pengajian ke Jerman. Assalamualaikum Encik Azlan, juga saudara Hud. Assalamualaikum. Baik, ini cerita baik untuk kita kongsikan pada waktu ini, ya, menjadikan juga inspirasi kepada yang lain sebagai permulaan. Kalau kita boleh mulakan, Encik Azlan, tentang Study Germany dan bagaimana tertubuhnya Study Germany ini. Terima kasih Ani. So sebenarnya saya merupakan salah satu alumni, salah seorang alumni yang pernah belajar dan bekerja di negara Jerman. So setelah saya habis belajar tu, saya bekerja selama 2 tahun di sana, dan saya sepanjang stay saya di sana tu, saya dapat nampak banyak peluang yang actually yang saya boleh kongsikan dengan anak-anak muda kita lah. So sebab tu saya balik dan saya tubuhkan Study Germany ini unofficial pada tahun 2011 sebenarnya. So then after that slowly saya grow and then alhamdulillah lah, saya sampai tahap ni yang boleh bagi scholarship kepada budak-budak ni, anak-anak muda kita. Memang terbaiklah padanya, sendiri melalui pengalaman dan kemudian ingin memberi kembali kepada yang lain. Dan saudara Hud sendiri pernah tak bercita dan terfikir untuk menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi selepas college kemahiran tinggi MARA Kuantan ke luar negara? Terima kasih kepada Bernama Radio kerana beri saya untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang saya dari KKTM Kuantan hingga ke tawaran program Ausbildung di Jerman. Okey, sebenarnya memang ketika belajar di KKTM lagi, saya dah target untuk sambung di luar negara kerana pesarah-pesarah atau konselor daripada dan juga senior-senior bercerita nak sambung overseas itu sangat senang sekiranya berada di berada dengan MARA lah. Dan kerana ex-student KKTM juga sudah sendiri sudah ramai, ex-student yang sebelum ni pun dah ramai yang dah fly ke overseas. So daripada situ lah saya banyak belajar daripada ni untuk sambung ke luar negara. Okey, baik itu ceritanya. Dan Cik Azlan, dikabarkan tuan juga pernah melanjutkan pengajian ke Jerman, tadi dikongsikan juga pengalaman sendiri. Berdasarkan pengalaman itu juga, boleh kita kongsi jugalah sedikit bagaimana perjalanannya dan pengalaman melanjutkan pelajaran di Jerman. Okey, so sebenarnya ni saya ni pelajar tajaan JPA dulu. So kalau ikutkan dulu, program yang ada is kita buat A-level di sini. Then selepas A-level tu kita, I mean at the same time kita akan belajar bahasa juga. Then ada pre-internship yang kita perlu buat. And then after that kita pergi sana dan sambung degree. Or masa tu, masa saya dulu diplom lah. So berdasarkan pengalaman saya di sana sebenarnya, actually dalam bidang untuk lanjutan pendidikan selepas SPM atau selepas sekolah ni, dia ada macam-macam. So antara lain ialah TVET dan akademik, dan juga few other things lah yang ada kat sana. So alhamdulillah saya ditawarkan untuk melanjutkan ke universiti teknikal.
Maksudnya betul-betul university vet yang dia punya approach lebih kepada applied science rather than kita buat research. So saya alhamdulillah lah, saya orang kata ada first hand experience untuk mengetahui macam mana university vet dekat sana tu dijalankan. Okey, alhamdulillah. Maknanya pengalaman daripada Encik Azan sendiri di mana melalui susah payahnya, cabarannya, kemudian yang lain-lain tu yang menyusul tu dia lebih mudah sebab pengalaman tu dah ada. Jadi bila dia sampai ke tu, mereka hanya perlu melaluinya saja. Bukan satu perkara yang mudah. Okey, kembali pada Saudara Hud yang nampaknya telah menyumbang pingat emas untuk ke negara dalam World Skill Rusia baru-baru ini. Tahniah diucapkan. Apapun untuk sampai ke tahap ini, terpilih sebagai salah seorang pelajar yang bakal melanjutkan pengajian di Jerman kelak, apa yang Hud boleh kongsikan kepada para pendengar kaedah pengajian yang Hud laksanakan? Okay, bagi saya kaedah yang saya gunakan adalah first kali tanam minat pada apa yang kita yang hendak pelajari itulah, baru kita berasa tidak serabut ataupun stres dengan apa yang pelajar tersebut, dan dengan itu juga kita akan dapat fokus dan rasa fun lah. So yang kedua, kita jaga hubungan dengan orang sekeliling semasa pengajian tu. Seperti lecturer ataupun warden ataupun kawan-kawan dengan makcik kafe sekalipun, kita kena jaga hubungan, menanda keberkatan ataupun doa daripada mereka tu yang dapatkan kita dapat sambung di luar negara. Maknanya kita kena jaga komunikasi kita, perhubungan kita, bukan saja dengan Allah tetapi juga pastinya dengan orang sekeliling kita, kerana secara tidak langsung mereka juga, kalau kita buat perbuatan mereka, mereka akan tetap mendoa kita walaupun macam dalam dia tersebut di sudut hati mereka secara spontan. Saja sebenarnya mungkin itu yang akan diangkat sebenarnya. Jadi itu pun satu perkara yang perlu diamalkan ya. Dan setiap perancangan pasti akan ada cabaran yang menjadikannya satu pengalaman. Cabaran dalam mempromosikan pendidikan Jerman kepada rakyat Malaysia, bagaimana pula Encik Azan dalam menjayakan program ini? So far cabaran tu yang paling besar sebenarnya untuk berkongsi dengan rakyat Malaysia. Sebenarnya pendidikan TVET ni pendidikan yang patut diarus perdanakan. Sebagai contoh, macam saya sebutkan tadi, masa saya di University of Applied Science tu, saya boleh katakan 100% of saya punya colleagues masa tu, diorang datang daripada program yang Saudara Hud akan join. So maksudnya dia tak ikut terlalu akademik. Dia more on hands-on untuk create orang kata apa, pekerja mahir. Rather than those yang fokus on research base apa semua tu kan. So pengalaman apa, saya punya cabaran tu untuk berkongsi lah atau mendidik rakyat yang actually TVET ni bukan benda orang kata second class ke apa semua kan. Dia essentially benda yang sepatutnya kita apa orang kata kuatkan lagi lah, supaya penerimaan tu dapat lebih luas. Okey, baik. Dan pendedahan tentang pengajian dalam bidang kejuruteraan pastinya telah dikongsikan oleh para pensyarah ketika pengajian ya, Hud. Mana dalam banyak-banyak itu, apa yang menarik perhatian Hud tentang pengajian kejuruteraan di Jerman ini? Okay. Seperti yang kita tahu, Jerman ni adalah salah satu negara, antara negara yang maju dari segi sains dan teknologi lah. Dan antara yang menarik minat saya tentang pengajian di Jerman adalah kebanyakan mesin-mesin yang saya pelajari di KKTN Kuantan sebelum ni adalah berasal daripada Jerman. Mostly daripada Jerman lah, seperti 3D printer metal, EOS, SLM dan lain-lain lah. Dan selain itu, kita pun tahu yang mana Jerman ni merupakan yang sangat terkenal dengan dunia otomotif, seperti brand-brand gergasi seperti Volkswagen, Mercedes, BMW dan lain-lain. Dan seterusnya, tokoh-tokoh sains yang terkenal juga kebanyakannya daripada Jerman, seperti Albert Einstein, Max Planck dan lain-lain.
Okey, baik. Jadi itu dia perkongsiannya berkaitan dengan apa yang menarik perhatian Hood dalam pengajian kejuruteraan di Jerman. Okey, satu lagi ialah dual vocational training. Sebutan ringkas itu saya tak berapa nak, ni saya takut salah sebut sebab Jerman ni dia punya sebutan dia, oi, belik lidahnya. Sebut dia tu macam mana tu dalam bahasa Jerman, dual vocational training? Hood dah belajar kan? Tolong ajar saya, Ausbildung. Ausbildung, ikut ejaan saja eh? Yeah. Ataupun maknanya dual vocational training. Okey, kalau Encik Azlan boleh kongsikan sedikit tentang ini dan bagaimana program ini dapat membantu pelajar Malaysia mendapatkan peluang kerjaya di luar negara. Okey, sebenarnya program Ausbildung ni di Jerman ni telah berada di sana atau dimulakan lebih daripada 1 tahun. So maksudnya dia dah berakar dalam sistem tu, dalam industri tu. Sebab program ni dia relate heavily on industry. Maksudnya dalam program tu sendiri dia 70% pelajar tu akan tempatkan di tempat kerja, dan 30% untuk belajar teori di college. So when Germany evolve menjadi negara yang develop, so dia orang together develop dengan program ni. So bila jadi macam tu, pelajar-pelajar atau orang-orang Jerman dululah, bila dia masuk ke program ni, tujuannya hanyalah untuk mendapatkan kerja sebab dia dah masuk ke dalam company tu, ke dalam syarikat tu. So and syarikat tu pun telah invest untuk train atau melatih pelajar-pelajar ni. So sebab tu dia punya proses tu atau dia punya ekosistem is that from school, kalau betul-betul tak nak pergi ke akademik, boleh masuk program ni, dapatkan apprenticeship di sana, dan selepas program 3 tahun tu, program ni selama 3 tahun, selepas 3 tahun tu selalunya company itu akan terus menawarkan peluang pekerjaan. So akan diserap teruslah. Sebab company itu telah melatih kita. So it's rarely to hear that orang kata company itu tak ambil unless kalau kerja tu atau pelajar tu ada masalah disiplin ke atau so sebab company itu dah invest kan. So itulah lebih kurang macam mana cara kita untuk masuk ke negara Jerman ataupun masuk ke dalam job market di negara Jerman. Okey, maknanya setakat ini para majikan di sana sangat berpuas hatilah dengan bakat-bakat kita ni. Alhamdulillah, so far daripada pelajar yang kita hantar sampai sekarang, tak ada lagi pelajar yang dihantar pulang ke yang tak dapat peluang pekerjaan. Saya berani katakan 100% sambung bekerja di sanalah. Alhamdulillah, rekod baik dicatatkan. Teruskan begitu. Dan Sarulhut pun, kalau kita boleh kongsikan sedikit bagaimana tentang program GASP ataupun German Apprenticeship Scholarship Program memberi impak kepada Hood dan juga perancangan Hood setelah tamat program Ausbildung ni. Saya pun dah pandai dah. Okay. Hello. Boleh dengar? Okay, boleh. Okay. Kongsi sedikit berkaitan dengan German Apprenticeship Scholarship Program ini. Macam mana dia beri impact pada Hood dan juga perancangan Hood setelah tamat program Dual Vocational Training ini? Okay, antara impak yang saya akan dapat adalah saya akan lebih matanglah dalam industri Jerman. Dan ilmu yang saya dapat daripada sana, sekiranya tak sambung terus ke Jerman tu, saya boleh bawa balik ke Malaysia dan gunakan apa yang saya pelajari daripada sana ke Malaysia. Dan juga saya berharaplah lebih ramai anak muda yang belajar TVET ni dapat join program sebegini pada masa yang akan datang. Okey, baik. Dan tarikan juga kelebihan mendapatkan peluang pendidikan juga kerjaya di Jerman. Kita nak tarik orang lebih ramai lagi. Kita kena bagi tahu apa yang seronoknya kalau kita dapat peluang pendidikan juga kerjaya di sana. Cik Azlan. Sebenarnya ni
program pendidikan dengan Jerman ni percuma. So itu actually antara cabaran yang kita dapat lah bila kita orang apa explain kepada para pelajar tu apa kata education in Germany is free. Eh, korang ni scam ke kan? So, betul ke ni? Benda-benda macam tu lah yang, yang kita orang dapat. So actually dia orang punya education level tinggi dan diberikan secara percuma bukan hanya kepada orang Jerman tetapi kepada foreigner juga. So macam saya tu, saya punya the whole process kat sana semua free. And then yang terbaik tentang pendidikan di sana, dia berkait rapat dengan industri. So maksudnya dia akan prepare kita tu bergantung kepada apa yang industri nak. Okay. So kalau kita belajar sekarang ni, maksudnya benda yang kita belajar tu is relevant for the next 5 or 10 years. Mm-hmm. So kita sentiasa keep updated, keep track dengan apa yang berlaku dekat luar lah. Mm-hmm. So benda dan tu bila saya habis belajar pun, bila saya masuk company tu, masa saya bekerja kat sana pun, benda tu bukan benda baru. Benda-benda yang saya dah belajar and experience tu is actually orang kata memudahkan lah. So tak adalah kata mismatch kerjaya dengan apa yang kita belajar ke apa ke kan. And the beauty part is sebab Germany ni dia dekat Central Europe sebenarnya. Okay. So once kita dah bertapak dekat Germany tu, we have access to other European country. So maksudnya kalau kita dapat sekolah, contohlah kata HUT, kita ambil sebagai contoh, dia dah habis kan belajar kat sana. Dengan CJ yang dia dapat di sana tu, dia boleh pergi contoh nak kerja di Spanyol ke, nak kerja di Itali, semua boleh. It's apa, well recognized dekat sana lah. So itu orang kata in term of student mobility tu lebih mudah lah berbanding ke negara-negara lain. Wow, okay, sangat best. Tapi satu mungkin ramai yang terfikir dia kata oh, seronoknya tapi saya tak reti lah bahasa Jerman, mencabar ni kan. Jadi kalau kita boleh kongsi sikit dari segi bahasa Cik Azlan, bagaimana dan proses kita Jerman belajar ni tu? Sebenarnya to be frank susah. Okay. Tapi dia structured. Okay. So maksudnya kalau kita dapat dia punya framework tu, insyaAllah kita boleh orang kata boleh mahir lah dalam bahasa Jerman tu. And the second part is sebab dia punya pronunciation tu macam bahasa kita, bahasa baku. Okay. Contoh. Tadi tu kan. Tadi tu lah macam itu. Ausbildung macam tu. Betul. Ataupun kalau Volkswagen tu kita sebut Das Auto kan. Kita baca macam tu lah, Das Auto. It's very straightforward. Dia tak perlu macam yalah, kalau bahasa Jepun dia punya kanji apa semua tu kan. So benda-benda tu kita boleh skip lah. So okay, dari segi situ dia lebih mudah berbanding negara lain. Okay, kalau sebelum mereka dapat peluang pergi ke sana, selalunya kursus untuk bahasa Jerman tu ambil masa berapa lama? Dia sini campur sana ataupun macam mana? Lebih kurang berapa lama durasinya? Tempoh masa tu? Untuk program Ausbildung ni, untuk belajar bahasa sahaja di sini secara intensif memerlukan lebih kurang 6 bulan. So selepas 6 bulan tu akan ada exam. So kalau mereka lulus, so insyaAllah bulan ke-7, bulan ke-8 dah fly ke Jerman. Okay. And then after that, yeah. Syaratnya memang kena lulus lah kan? Lulus dulu. Kalau tak lulus, ulang lagi, buat kata belajar lagi. Betul. Sampai lulus, baru dapat lepas ke sana. Tapi kebanyakannya berjaya? Ataupun ada terkandas? So far yang ambil exam terkandas tu, of course ada. Okay. Tapi selepas 2 atau 3 kali trial tu, alhamdulillah semua lepas. Alhamdulillah. So maksudnya kita punya passing rate tu dalam 98% jugalah. Okay, ini berita baik juga. Tapi kita nak tanya juga yang melalui pengalaman ni sendiri, pengalaman HUT menjalani kursus bahasa Jerman sebagai persiapan untuk ke Jerman. Sekali terus pas ke ataupun macam mana? Okay, pada awalnya memang agak kekok lah sebab yelah kita biasa guna bahasa Malaysia dan juga English dekat Malaysia ni kan. So bila bahasa baru, bahasa yang agak asing lah bagi saya.
Benda tu jadi macam kekok lah. Tapi dengan bantuan kelas yang dari pihak study German ni sangat membantu saya dalam bahasa Jerman secara konsisten. Bila dia buat secara konsisten kelas tu, Alhamdulillah dapat improvement tu adalah. Bak kata puatah ala bisa tegar biasa. Ya, itu dia. Kalau saya nak test boleh tak? Cuba cakap macam kenyataan yang panjang sikit dalam bahasa Jerman. Contoh. Mana yang umum? Nama saya, tinggal di mana? Macam itulah lebih kurang kalau nak mengenalkan diri. Introduction lah kot. Ich heiße Hutaki. My name is Waki, macam tu. Ich bin 20 Jahre alt. Umur saya 20 tahun. Ich lebe in Kelantan. Saya tinggal di Kelantan. Okay. Sarah Ruhut yang baru saja selesai di Jerman. Kan Cik Azlan yang pengalaman dari awal pertama sampai sekarang ni masih kekal dari ingatan bahasa Jerman? So far Alhamdulillah masih. Alhamdulillah, yang senior ni kita nak dengar ni. Cakap sikit Cik Azlan, saya tertarik kalau nak dengar macam full sentence tu. My name is Azlan. Ich bin 39 Jahre alt. Ich komme aus Malaysia und jetzt wohne ich in Kuala Lumpur, oder besser gesagt in Puchong. Ich bin der Geschäftsführer für Study Germany. Cukup lah. Cukup. Saya tahu Puchong, Kuala Lumpur, tadi hasilnya. Dia tangkap ujung-ujung saja. Okey, pasti ramai yang tertarik untuk sama-sama turut serta menjadi sebagai. Sebab bayangkanlah percuma kot. Ini bukan scam, ini betul-betul. Kejadian. Okey, yang penting adalah untuk kena lalui kursus dan juga ujian untuk anda pass bahasa Jerman. Kemudian bolehlah terbang ke sana dan ada peluang pendidikan juga kerjaya di sana. Okey, difahamkan ada pengumuman khas dari Study Germany mengenai German Apprenticeship Scholarship Program bagi tahun 2022. Ya, Encik Azlan? Okay, kepada para pendengar semua, bagi tahun 2022, berdasarkan kepada permintaan yang tinggi, Alhamdulillah pihak Study Germany dengan ini ingin mengumumkan yang kami akan menawarkan program scholarship ini akan terbuka kepada pelajar sama ada tajaan penuh ataupun separuh, yang keseluruhan nilai tajaan itu berjumlah lebih kurang RM1 juta. So kepada sesiapa-siapa yang berminat, yang nak explore pergi ke Jerman, nak belajar ataupun nak bekerja di sana, sila-silalah hubungi kami atau melawat website kami di situ. Ada tertera kat belakang tu. Okey, baik. Terima kasih banyak atas perkongsian dari Malaysia ke Jerman, cerita kami Activate untuk kali ini, dan diharapkan selepas ni ramai yang akan turut serta dalam program menyambung pengajian ke Jerman ini dan juga mendapat peluang kerjaya di luar negara. Peluang tu luas, kita perlu ada keberanian dan mahu ke depan. Okay? Jadi apa pun, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Ahmad Azlan Azmi, founder Study Germany Sendirian Berhad, dan juga Saudara Hood Hockey bin Muhammad Azlan, pelajar semester akhir Kolej Kemahiran Tinggi Mara Kuantan, yang mendapat tajuk yang penuh menyambung pengajian ke Jerman. Terima kasih sekali lagi dan selamat Ojo Jaya. Terima kasih Nini, terima kasih Bernama Radio. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik, sekian saja untuk cerita kami Activate di Bernama Radio. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.